belum bermain sudah takut. Tenaga serasa berkurang. Padahal belum main loh. Dada serik deg-degan. Atau serasa dikelilingi ketakutan. Berarti itu tandanya kamu kena mental. Bahaya loh. Itu bisa ngancurin permainan tim kalian sendiri. Lantas apa saja sih penyebabnya kamu kena mental? Ya mungkin untuk penyebab pertama yaitu kamu memandang nama besar lawan dan kamu ngerasa insecure dengan popularitasnya. Penyebab yang kedua, membayangkan saat mereka memasuki lapangan dan melakukan pemanasan. Mungkin dalam pikiran kamu saat mereka melakukan pemanasan itu mereka lebih jago daripada kamu. Itu salah. Tidak percaya diri dengan kemampuan kamu. Kurangnya pemanasan. Tak lepas dari pikiran rasa takut dan risau karena takut kalah. Terus, bagaimana cara mengatasinya? Baik, kalau seperti ini memang sangat sering terjadi, bukan hanya di kalangan pemain biasa saja. Pemain di atas rata-rata pun pernah mengalaminya. Oke, untuk tips pertama, cara memperbaiki ketika kamu kena mental. Biasakan datang lebih awal, 15 sampai 20 menit sebelum jelang pertandingan, sehingga kamu bisa melakukan pemanasan lebih awal. Akan lebih lama ketimbang lawan-lawanmu. Kemudian, lakukan berdoa dan berserah kepada Tuhanmu. Utamakan lari kecil agar saluran pernapasanmu lebih lancar, sehingga ketegangan mentalmu sedikit berkurang. Yang kedua, terapkan aura positif dan ceria ketika sebelum bermain. Karena apa? Karena badan, hati, pikiran pun itu membutuhkan relaksasi sehingga lebih fokus saat bermain. Yakin dan percaya pada kemampuanmu sendiri. Tidak memandang siapapun itu pemainnya. Dan antusias positif agar kamu lebih bertenaga. Sehingga mental kamu lebih aman. Bermainlah positif dan sportivitas. Kurangi emosi, keras tapi tidak kasar. Ya mungkin hanya itulah 3 tips dulu untuk kita cara mengurangi mental kita ketika saat mau bermain. Untuk yang belum support kita, tolong dibantu like, komen, dan tentunya subscribe. Dan buat kalian juga jangan bosan-bosan ya lihat kita, karena kita di sini ngasih ilmu buat kalian itu sangat bermanfaat. Semoga kalian bisa ngikutin langkah-langkah yang kita kasihin ke lu semua ya. Oke. Kalian semangat support kita semangat menghibur kalian. Oke. Terima kasih, see you next time. Salam Wanoi.